ya nggak salah gue juga sih, tapi ya itu after efeknya, after efeknya gue trauma dia gitu.
dampak misteri ya. Kalau sama Cia tuh gue kebayang ngedeknya tuh di rumah, ngedeknya di rumah terus tiduran aja, tiduran aja, tiduran aja, nggak apa-apa, tiduran aja, nggak apa-apa, udah tiduran doleran gitu. Edward, 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 gue nggak terlalu suka lagi. Antara dua paling kalau nggak Cia, kenapa kalau kalau nggak Cia? Gue kebayang kalau kalau gue sama Amicia itu di rumah dolar-dolaran, banyak literally tidur gitu kayak literally tidur kayak kita saling-saling transfer energi mager gitu, jadi energi magernya diduplikat, diduplikat jadi 6 kali, jadi kayak kalau mau nyuruh ambilin gelas dong, enggak ah, maaf gitu, jauh gitu. Bis magernya sebenarnya bis mager energi. Ini mohon jangan-jangan ngecek gue.
Diserbu sama alien penyu, penyu bintang depan.
tapi bentuknya beda kan di selancar. Terus dia suka langsung berantem gitu. Terus sampai sekarang ayahnya tuh suka main gitu tuh. Nah, apa gitu mah dia jadi ceritanya. Terus dia jadi saksi corong nih. Dia super super malah super. Nah, terus si cowok ini tuh dia anak sekolah anak SMA gitu. Anak SMA, nah terus pokoknya gitu ketemu robot lah, ketemu robot Denny Dayang. Nah, cuma robotnya ini tuh dia nggak bisa gerak. Dia harus, dia tuh ada energi khusus namanya high arrow energy. Nah, itu caranya, cara buat aktifin robotnya, si pilotnya tuh mesti sanit. Jadi biasanya di kalau di anime ini tuh setiap dia mau berantem itu dia mesti grepe-grepe dulu, dia mesti grepe-grepe ke kecil, baru ntar robotnya jadi kayak pinggang gitu lah, pokoknya jadi ada energi gitu. Terus robot Denny dari itu literally kayak kayak apa ya, kayak apa ya, kayak robot itu kayak kaleng, bukan kaleng, kayak 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 apa ya, lebih dari dua feet. Robot itu keren banget, kecilnya udah sempat. Itu beda ya, kerja beda banget. Terus kalau nggak salah, bosnya bos kalian itu cewek juga deh. Tangan gede sebelah ya, tangan gede sebelah. Keren deh, kalau kalian ada waktu, kalau kalian beli, coba nonton Enzo Robo Demi Raya. Kalau masih itu beda banget. Kalian bayarin gendam, tapi betul. Nah itu, Enzo Robo Demi Raya. Ini orang pansuin, udah gue udah ngikutin orang pansuin. Soalnya, ini orang pansuin, gue udah ngikutin. Gue kali itu nonton Gundam tapi bocet Gundam Seto ya dulu ya. Enggak, Gundam Seto bukan bocet, tapi ini ya, oh Gundam Seto sinetron. Nah, Gundam Seto sinetron Indonesia. Nah, itu Gundam Seto. Jadi, kalau kalian pengen Tato-nya tadi. Makanya kalau gue udah baru sekarang waktu ini. Jam set, itu keren loh ceritanya. Kenzo Robo Demi Gelar tuh itu judul Kenzo Robo Demi aslinya Daimi Gelar ya kalau misalnya Daimi Gelar ya, Daimi Bayar gitu gitu kalau dia nyebutnya Kenzo Robo Demi Gelar sebelumnya ulang lagi nanti ibu nonton ini videonya dulu ya ada videonya lu di videonya aku nanti flexing dulu asyik Zawa Rudo ah, bener gimana Zawa Rudo nanti Zawa Rudo Tokyo Pride! Oke, karena kalau udah nyebut, berarti kita mesti karaoke itu. Gue gak tau ya, tapi gue beda banget sama copyright. Gue beda banget sama copyright ya. Gue juga beda banget, tapi audionya bisa gini ya, kalau kita ngomong copyright. Di sini ada yang sering main ke itu enggak? Ada yang sering main-main ke JJSM Salad Days enggak? Ada yang sering main enggak? Nangis. Oke, selain itu, kagak apa-apa. Kalau gitu, berarti gue...
thank you. Ayo, buset. Iya, gue minum, gue minum. Iya, gue minum, iya, gue minum. Jamret waktunya mandi. Nanti ya, abis ini ya. Kita jojok pertanyaan dulu, kita gak kelak-kelak aja.